Untung aja tadi gue muter-muter gitu ya. Kalau gue nggak muter-muter, gue nggak keluar. Apalagi gue tadi ketiduran gitu. Gue nggak bakal ketemu momen yang kayak gini gitu. Untung aja kebongkar tuh mereka berdua emang kacau gitu. Ya. Gue mah udah nggak nyangka. Gue kira mah yang waktu di kosan tuh udah yang terakhir. Ternyata mereka ulangi lagi. Ternyata dari dulu sampai sekarang tuh mereka masih berhubungan. Gue aja baru tahu. Bilangnya soalnya si Rifa tuh mau photoshoot gitu kan. Ya gue kira nggak jadi. Ya udah deh, gue muter-muter sendiri doang. Ya ternyata malah mereka berdua tuh bilangnya iseng gitu. Iseng-iseng berdua nonton bola bareng kan, kampret. Aduh, parah sih anjir, anjir. Kita dulu guys, kamera gue kayaknya kemarin gak tahu kenapa nih. Kadang gak mau masuk gitu. Aneh banget. Kenapa ya? Berarti masih oke-oke aja. Kan boncengan lagi nih. Ngapain lagi nyamperin? Bukannya mau dianterin pulang itu? Ini yang mau nyamperin apa? Hah? Bukannya mau ini, mau lanjut jalan-jalan, ngapain berhenti di sini? Lanjut aja anterin pulang, kalau enggak jalan-jalan lagi aja. Ngapain berhenti? Kita nyariin lo dari tadi. Dia itu kasihan, gue janjian sama lo, tapi lo enggak ada kabar. Jadi gue bantu nyari. Emang sekarang dia siapa? Emang dia sekarang siapa? Gue udah enggak ada hubungan apa-apa, so. Gue udah males. Enggak, ternyata waktu di kosan itu ternyata udah terakhir. Ternyata ini diulangi lagi. Ternyata berarti dari dulu sampai sekarang belum kelar-kelar itu ya. Dari dulu banget tuh udah lama, berapa bulan tuh. Dari kos-kosan sampai sekarang gitu. Iseng nonton bola bareng, guys. Mana ada iseng-iseng nonton bola bareng gitu. Jadi selama ini kalian tuh berdua kayak gitu ya. Di belakang gua tuh kayak gitu. Jadi salah paham gini. Salah paham kali jadi payah. Sekarang jadi Uti. Kirain mah jadi Uti karena aku, ternyata jadi Uti karena Aden gitu. Ya. Oh, enggak. Bisa kayak gitu ya. Lu kasih kajian apa nih? Sekarang Rifa jadi pakai kerudung, jadi pakai Uti gitu. Gimana gue tahu? Kau kan berubah karena kamu, bukan karena kok dia. Karena aku? Lu emang malah kamu kayak gitu. Enggak ada apa-apa sama bukan dia. Karena Aden. Kan? Keren, aku selama ini ngomongin kamu nggak pernah didengerin gitu. Tuh, nangis tuh, sampai nangis tuh. Kok nangis? Gara-gara lu nggak percaya. Ah, dia mah acting. Nggak percaya. Lah, ini ada si Putri. Putri ngapain, Put? Di sini, Put? Nyamperin kamu, Bang. Kok oh, nyamperin aku? Aku lagi lihat kamu. Lu kali yang ada hubungan sama dia. Jangan-jangan kamu ini. Jangan-jangan kamu nih, berdua. Oh, jadi kamu di sini nganterin dia renang. Nganterin renang gimana? Kok jadi muter balikan fakta? Ini aku cariin ternyata. Lah, kamu kenapa sama ini? Kan aku lagi nyariin dia. Sini dulu, kamu duduk dulu deh, sini deh. Nih, teman kamu nih lagi drama nih, teman kamu lagi drama. Teman kamu lagi drama di belakang aku deh. Ya kan? Teman aku lagi teman kamu. Akunya di rumah. Aduh, kamera gua jadi jatuh noh, kan? Kampret. Nih. Aku kan lagi muter-muter nih, udah janjian ya kan sama Rifa sebelumnya, mau jalan-jalan, tapi dia bilangnya mau photoshoot. Bilangnya sama aku tuh mau photoshoot doang. Ya enggak ngomong kalau photoshootnya tuh sore. Nah, kan kirain kalau orang mau photoshoot kan berarti mau kerja kan, mau sibuk kan. Berarti enggak bisa kan? Ya udah. Aku cancel tuh. Nah, aku muter-muter iseng-iseng dari rumah nih, ketemu mereka berdua ya kan lagi boncengan, ternyata habis nonton bola. Oh, parah banget kan nih, ya kan? Abis kamu kayak gitu sih, enggak? Kan? Ya enggak, harusnya enggak gitu, enggak boleh. Ya kamu teman yang sama ini loh. Ya dia emang teman aku, cuma kan dia dulu juga udah pernah gitu. Nikung aku dari belakang waktu di kosan, dia juga udah pernah ada hubungan nih kedua, bikin konten bareng, goyang TikTok kayak gitu. Parah enggak sih? Parah banget kamu, sumpah. Ya di beberin semua ke temanku. Ya kan ya, biar teman kamu tuh tahu ternyata Rifa kayak gitu di belakang aku sekarang tuh.
udah nggak usah ada yang ditutupin aja deh sekarang, udahlah biar semuanya. Kok nangis? Lah kenapa teman kau, kenapa kok malah jadi nangis? Kok jadi nangis? Itu kan cewek baru lu. Lo kok jadi nangis? Gara-gara siapa nangis? Kamu kenapa nangis? Enggak. Hah? Kamu kenapa nangis? Enggak. Kok enggak? Sini dong, itu kan cowok barunya di situ. Kenapa jalan-jalan ke sini nih? Ini maksudnya gimana ini? Hah? Enggak. Kok kamu kayak gitu? Buang muka? Malu ketahuan sama teman sendiri? Apa gimana? Orang udah ketahuan, ternyata dari dulu sampai sekarang kayak gitu di belakang sama Aden. Enggak. Kayak gitu ya. Orang kamu kok, aku kan liatnya kesini nyariin kamu. Nyariin gimana? Orang kan di rumah, kalau nyariin di mana tuh ke rumah. Nah kamu kenapa? Emang aku ngapain kamu sih? Kan yang ketahuan main di belakang kamu sama Aden bukan aku. Dia aja baru datang dari itu, abis dari kolam renang dia, si Putri. Kok malah jadi kamu memutar balikin fakta sih? Orang kan aku kesini nyariin kamu, kenapa? Loh, kamu kok gitu? Salah paham. Salah paham gimana? Enggak, kamu yang salah paham. Salah paham gimana maksudnya? Kamu jadi gak mau liatin aku gitu? Jangan-jangan ada apa ini? Ada apa? Hah? Ada apa? Mau pulang ya? Ya udah, tinggal minta anterin sama Aden aja itu. Minta anterin sama Aden. Kan bisa sama Aden. Den, ini si Riva mau pulang, dianterin dong. Tanggung jawab nih. Dari dateng kan jalan bareng sama lu. Dianterin pulang dong, tanggung jawab dong. Tuh udah nangis-nangis dari tadi, gak mau liatin lu, gak tau kenapa. Dulu, lu dari tadi renang ngapain sama dia? Enggak, aku gak sama. Kok renang? Orang gua dari rumah. Ya bisa-bisanya tadi kepas banget lu di sini berdua. Gimana gua tahu, gua aja gak janjian sama dia. Gua gak janjian sama dia. Lu gak janjian sama dia? Gak tahu ya. Kok gak tahu gimana? Ya kamu gimana sih? Kamu janjian. Ini drama apa lagi nih kalau kayak gini nih? Ini Maya nih. Ini drama apa lagi? Pura-pura. Iya, pura-pura kita janjian padahal kita mah gak janjian ya. Karena kamu aja baru datang kan? Dari pagi kamu di sini apa gimana? Enggak. Barusan. Siang. Oh, tadi siang. Ini sore mau pulang. Iya, lihatnya. Aku lihat kamu sih. Ya, enggak. Maksudnya kamu kok bisa sama dia gitu nonton bola? Dia. Nyarin kan di rumah ya? Iya. Ya kan masa kenapa katanya sama dia? Katanya iseng-iseng. Kasian gitu loh cowoknya. Iya. Sekarang aku udah enggak ada apa-apa sih sama dia. Renang di mana? Renang mah panas ya, males ya. Yang ada jadi hitam bareng sih. Gua jadi udah hitam nih. Jangan nganterin dia. Nganterin renang gimana? Gua dari rumah. Nah kan, dia gitu ya. Kamu tadi yang pergi sama dia. Kan aku coba jelasin, kamu jelasin dia. Deh. Kamu jelasin. Kamu jelasin dulu buat sama dia, Put. Kamu jelasin dulu, Put. Jelasin dulu. Kamu dari siang kan renang tuh. Jadi gini ya, aku enggak renang sama dia. Aku tuh kan. Siang renang sendiri kok. Tuh kan. Enggak ada apa-apa sama dia. Tuh kan. Renang-renang sendiri, mau pulang juga sendiri. Kamu lepasan aja tadi. Pernah kamu juga lihat tadi kita lagi di sini rame-rame kali ya? Ya kan jadi nyamperin kan? Nah, si Putri itu lihat di sini lagi rame-rame orang temunya sendiri ya pasti samperin lah. Ada apa gitu? Kamu nanya, ada apa? Ya, kamu nggak mau liatin aku kenapa sih? Udah kalau emang kamu. Kok jadi kalian? Maksudnya gimana? Kamu ditelepon aja gak diangkat. Yang tadi duluan pertama ngomong photoshoot siapa ini yang tanda tanya besar bilang sama aku mau photoshoot ternyata jelas sama Aden. Emang aku mau photoshoot tapi kan nanti. Nah, nantinya gak ngomong tuh sama aku gak ngomong. Kalau udah janjian udah ketahuan ya udah jujur aja tuh lebih baik daripada ngelak-ngelak di belakang kayak gitu bikin alasan ya kan muter-muter kena sendiri kamu udah. Terserah. Kayak gitu. Ya udah orang lu juga lagi santuy di sini. Lagi orang-orang. Kagak. Dia dari siang di sini renang. Gak ada urusan sama gua.
Ya mana gue tahu, tanya sendiri sama dia noh. Gue juga baru kenal ketemu sekali ya sama kamu ya. Ya kan waktu itu loh. Sekali itu, baru sekali tuh. Ya masa mau jadian? Sekali. Kok jadian sih? Jadian gimana? Bisa juga main DM ya. Ah. Ya dia masih ada malah kayak gitu ya. Heran banget nih. Gue dua udah ketahuan ketangkap basah juga. Ya kan malah memutarbalikkan fakta. Kita dikira janjian ya. Ya kalian berdua lah iseng-iseng berhadiah maksudnya kali ya. Gue jadi baru paham nih. Satu jam baru paham. Bajunya kapelan. Iya, bajunya. Kapelan gimana? Apaan sih? Warnanya aja beda noh. Beda. Tuh. Sama. Gimana? Beda. Coklatnya aja beda. Bajunya sama celananya sama, sama jilbabnya. Beda. Ini dia hitam. Ini warna apa coba? Beda banget. Sama sama jilbabnya sama. Sama jilbabnya sama. Oke. Okay. Ya nyari kesalahan biar aku terus. Lagi ngebelain, ngebelain ayang baru, ngebelain ayang baru. Enggak apa-apa deh, udah iyain aja. Yang salah. Kok gua yang salah? Em aku salahnya di mana coba? Jelasin. Coba aku salahnya di mana? Jelasin coba. Aku chat enggak dibales, aku telepon enggak diangkat. Yang bilang mau photoshoot siapa? Ya aku, kan aku bilang mau photoshoot nanti kalau ada kejelasan. Lah itu yang jadi masalah, kamu bilang photoshoot, akunya kirain enggak jadi, malah kamu jalan sama Aden berdua. Aku nunggu kamu 1 jam di sana, kamu enggak datang-datang. Ayo. Aku kalau jemput kamu ke rumah ya. Kan aku udah bilang kalau di rumah itu lagi rame. Aku kalau jemput kamu selalu ke rumah. Kalau kamu nyariin aku ya pastinya ke rumah dong. Ngapain di jalan kayak gini di stadion, apalagi orang rumahku juga bukan di sini. Emang gua tidurnya di gedung ini. Lagi nongkrong di sini terus ada kamu juga kan ternyata di sini. Orang gua juga baru muter. Nah, udahlah, capek lah, males gua. Udah gua mau balik aja deh. Yang benar gimana apanya sih? Kamu pulangnya sama siapa? Enggak tahu. Lah, kok enggak tahu? Pulangnya sama siapa? Siapa? Iya, emang gue mau nganterin dia. Kamu nggak pulang sama aku? Kamu aja. Iya, pulangnya sama aku nggak? Apa mau main nggak sama aku? Mau nggak? Jalan-jalan yuk, kemana yuk? Daripada di sini ribut terus ya kan? Bener nggak sih? Ya kan? Ya udah. Lu juga manas-manasin gua ya kan? Jalan-jalan berdua gitu. Ya udah, gantian nih, ya kan? Yuk jalan-jalan yuk, mau nggak? Sama aku. Ya ke pantai kek, kemana kek? Yang penting jangan di sini yuk. Yuk, mau nggak? Ya udah, yuk. Ya udah, yuk, yuk. Oke guys, jadi kita mau jalan-jalan sama si Putri, si Aden sama si Rifa manasin gue juga bisa gitu ya. Membalas di depan mata, jadi nggak banyak bacot gitu, nggak main di belakang, gue mah terus terang aja gitu. Yuk kita langsung aja lanjut ke pantai.